Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedulurku lanang wedok neng diwai, welcome to my channel Adin Au. Bagaimana cara menyadap pohon karet alam? Pohon karet alam biasanya batangnya itu tidak sama antara yang di atas, kemudian yang di bawah itu berbeda. Yang di bawah batangnya itu besar, kemudian yang bagian atasnya agak kecil, jadi besarnya nggak sama antara yang atas dengan yang bawah. Dalam pembukaan pertama, pohon karet alam bagian tengah-tengahnya, biasanya yang leteknya itu banyak di bagian tengah dan ke bawah. Jadi dalam penyadapannya, ini hasil dari sadapan yang kemarin. Jadi ada sisa-sisa lateksnya, dibersihkan dulu. Caranya lateksnya, caranya dikelentek. Lentek dulu. Yang lateknya yang sudah kering, yang kemarin sudah disadap, dalam penyadapannya kalau sudah dibersihkan sisa-sisa lateksnya yang kering yang kemarin, baru dilakukan penyadapan.